lagi bersama ekspor kita.com. Kali ini saya ingin bertanya sama Pala mengenai kerjasama untuk orang-orang yang berada di daerah-daerah untuk mengadakan workshop ekspor. Pak, itu gimana caranya Pak supaya bisa mengadakan workshop ekspor di daerah-daerah? Ya, jumpa lagi dengan ekspor kita.com dan workshop ekspor yang kita udah adakan. Memang saya tertarik sekali untuk bikin workshop ekspor di daerah seperti di Papua, Jayapura, di Ambon, atau di Kalimantan Tengah, Palangkaraya, atau di Pontianak, atau di Padang, atau di Aceh. Nah, untuk melaksanakan di daerah-daerah, saya butuh teman atau rekan kerja lah, bisa dibilang, yang membantu pelaksanaan workshop ekspor itu. Coba deh hubungi kita ya, supaya kita bagi tugas. Nggak susah sih, tapi memang harus rajin untuk mengadakan ini ya. Acara ini tetap berbayar ya, jadi nanti ada kerjasama lah dengan rekan-rekan yang ada di daerah. Coba deh hubungi kita, kita butuh orang-orang yang membantu kita untuk pelaksanaan di daerah-daerah. Nanti kita dengan tim akan datang ke daerah tersebut, seperti umpamanya kalau mau dibikin di Palangkaraya, jadi teman-teman yang di Palangkaraya yang bantu kita cari peserta ya, kita akan bantu nyiapin flyer atau video-video kira-kira gitu ya. Tapi teman-teman, tujuan utamanya adalah untuk mencetak banyak eksportir di daerah, sehingga daerah dengan sumber produk bisa ekspor luar negeri ya, dengan adanya eksportir baru yang dihasilkan dari workshop ekspor ini. Ayo hubungi kita ya. Kira-kira apa yang harus kita bantu nih Pak supaya Bapak bisa datang ke daerah kita semua ini? Kami berharap sih mereka-mereka itu adalah orang-orang yang sangat antusias. Mereka yang mau jadi eksportir juga, di samping ngajak orang, dirinya sendiri juga tertarik untuk jadi eksportir gitu loh. Ya, jadi kita butuh orang yang smart menjangkau daerah masing-masing. Ya, ya, dengan cara rajin mengirim flyer, rajin ngirim video-video, dan dia bisa bantu kita untuk cari tempat, cari hotel, penentuan tanggal dan lain sebagainya. Kita tetap di Jakarta akan mendukung tugas dan kerja mereka, tapi mereka yang orang lapangan di daerah yang mencari peserta ya. Jadi saya undang banget teman-teman daerah, hubungi kita supaya ada workshop ekspor di daerah-daerah ya. Ada syarat-syarat tertentu nggak Pak, kayak workshop ini khusus untuk menengah ke atas ataupun dari segi pendidikan baru bisa mengikuti workshop ini, kira-kira ada nggak Pak? Syarat umum sih tidak ada, tapi kalau teman-teman bertanya ke saya, seorang eksportir sebetulnya semua bisa asal dia bisa membiayai. Jadi kalau dia seorang S1 ya mantap, praise the Lord bagi saya ya. Tapi kalau ternyata nggak S1 juga ya nggak apa-apa, karena saya belajar dari negara Cina, pemiliknya kadang-kadang pendidikannya nggak mumpuni tapi dia punya anak buah. Kita belajar dari mereka deh, yang penting outputnya ada, yaitu eksportir. Jadi tidak dibatasi siapa aja, yang penting dia rajin deh cari peserta di daerah-daerah ya. Soal pendidikan ya, kami berharap sih S1, tapi lihat keadaan di lapangan ya. Coba deh hubungi kita, kontak nomor kita ada kok di layar kaca Anda ya. Terakhir nih Pak, untuk biaya apa sama 2.500.000 sama kayak seperti workshop di Jakarta ya? Gini, tujuan dari workshop ini kan mencetak eksportir baru ya. Jadi prinsip ekspor kita menawarkan, dan kita dengar apa pandangan dari calon peserta.
Jadi itu tidak akan turunkan harga kalau calon peserta tidak memberikan harga. Itu dari awal kita udah bagikan pengalaman ini. Supaya nanti Anda jangan terburu-buru nurunin harga, padahal orang yang diajak bicara tidak berminat. Jadi bagi peserta, sampaikan budget yang mereka punya. Sehingga kita bisa evaluasi. Kami dari Jakarta juga tidak patokan harga seperti itu ya. Kalau fakta di lapangan mereka mampunya sekian, kami menerima dengan sukacita. Ya, jadi bangun karakter eksportir. Sampaikan kalau ternyata budgetnya nggak mencukupi dari pihak peserta. Kami welcome dan menerima dengan sukacita. Ya. Oke, jadi untuk biaya gak usah khawatir ya. Jangan jadi patokan harga segitu tuh terlalu mahal. Jadi dari pihak ekspor kita pun memberikan ibarat kata potongan harga lah ya Pak ya. Ya, kebijaksanaan lah. Yang penting kita supaya niat untuk belajar gitu aja Pak. Oke Pak, kata-kata terakhir untuk motivasi. Saya undang orang-orang yang rajin membantu kita supaya ada workshop ekspor daerah-daerah. Hubungi kita. Workshop ini penting dilaksanakan di daerah-daerah. Karena saya yakin banyak eksportir ada di daerah-daerah. Ya, jadi teman-teman, hubungi kita, kontak kita supaya ada workshop ekspor di daerah-daerah. Ya, karena ini bermanfaat ya, supaya banyak eksportir bermunculan di setiap kota daerah di seluruh Indonesia. Sehingga produk-produk yang ada bisa dijual ke luar negeri. Ya, tentu dengan syarat-syarat yang berlaku ya. Tapi intinya adalah kami mengundang banyak orang. Kami mengundang rekan-rekan yang bisa membantu kami kerjasama sehingga workshop ekspor bisa terjadi di kota Anda. Kami butuh orang-orang itu supaya bisa dilaksanakan di kota Anda. Hubungi kami supaya kita bisa bukakan cara kerjanya, bagaimana cara bikin workshop ekspor di daerah. Saya untung, saya tunggu ya. Terima kasih. Bye.